Baik kita ke pertanyaan ada dari hamba Allah di Lampung, Ustad bertanya, ya. Ustaz apa saja sih zikir setelah salat Jumat? Jum hmm. Ya, kaum muslimin dan muslimat rohman ya, sebenarnya sama saja zikirnya yang ya. kita sebutkan tadi pertanyaan pertama, hmm. ya, habis salat fardhu maupun salat Jumat, Jumat, ya karena salat Jumat juga merupakan salat fardhu tapi dia menggantikan salat zuhur ketika pada hari Jumat. Jadi yang seperti kita sebutkan tadi bahwa Zikir yang kita lakukan ialah habis Salat Jumat itu beristighfar ketika habis Salam. Beristighfar tiga kali. Mengucapkan Allahumma anta salam wa salam. tabarak ya jalali wal ikram. Kemudian la ilaha illallah, wahdahu la syarika. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wa huwa ala kulli sya'in qadir. Kemudian subhanallah tiga puluh tiga kali. Alhamdulillah tiga puluh tiga kali. Allahu akbar tiga puluh tiga kali. Kita sempurnakan yang ke 100 La ilaha illallah, wahdahu la syarika. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wa huwa ala kulli sya'in qadir kemudian kita membaca ayat kursi. Nah, ini diantara zikir-zikir yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita, ya kita baca dan kita amalkan habis sholat fardu maupun habis sholat Jumat.